Oke, langsung saja. Pagi ini saya akan coba memperbaiki stick PS4 ya. Berhubung saya belum punya PS4, saya menggunakan ini PS3 ya. Dan fungsinya sama ya. Oh, itu kan? Ini bagian sini normal, arah normal, select, start, segitiga, bulat, pink. Nah, ini di ini mati ya. Kotak hidup. Berarti ini yang trouble cuma bagian X. Ini ya, yang lainnya hidup. Oke, langsung saya perbaiki. Ini juga kabelnya saya menggunakan kabel HP ya, apa? Cas HP. Wow, trennya beda ini. Carikan dulu ya. Mungkin di sini masih banyak senjata ya. Ganti. Waduh, senjatanya kurang ampuh. Bentar, saya carikan lagi. Loh, malah nggak bisa. Yong. Bautnya cuma ada 4 ya. Oke, sudah, hati-hati. Di sini ada kabelnya ya. Kabel fleksi. Nah, cabut dulu. Oke, jangan buru-buru ya, pelan aja. Nah, di sini PCB-nya sudah nggak layak pakai ya. Nah, di sini garisnya udah pada kosong. Berarti harus ganti PCB ya ini. Ini di sini garis jalurnya udah pada apa ya? Kosong apa yang namanya? Karatan. Berarti harus diganti. Oke, baik, saya akan coba ganti fleksinya. Fleksi. Nah, ini dia. Fleksi. Agak ribet juga ya. Mungkin saya yang belum ahli kali ya. Oke, sabar sebentar ya. Oke, guys. Sama enggak nih? Oke, sama ya.
sebelum kita tutup, cek-cek dulu ya. Oke, mana tuh? Bentar ya. Terus. Ini tasnya di sini. Juga ya. Tinggal baut ya. Oke, jangan buru-buru ya, agak sabar lah, ini belum terlalu apa ya, stick PS4. Cek lagi sebelum ditutup, sebelum acaranya ditutup ya. Oke, nyala ini. Oke, ini ya L1, R1, R2, L2 ketika bulat X kotak arah, nah ini select start, nah ini analog. Oke, saya rasa ini dulu ya untuk tutorial kali ini, berarti kerusakannya ada di PCB stick PS4. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum, salam saudara, bye.